Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Shadia, menjawab persoalan anda dalam fik wanita. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai aurat dan juga adab pergaulan. Kalau sebelum ini kita bercerita tentang aurat khusus, Ustaz, dan kita akan kupas sedikit lagi mengenai aurat termasuk juga dalam adab pergaulan seorang muslimah, insyaAllah. Dan bersama dengan saya pada waktu ini, Ustazah Nur Aslina Jusin dan juga rakan adik-adik kita dari UITM, Shah Alam, ambil penulisan artistik major perfilman. Kita nak bersama dengan adik-adik kita selepas ini. Dan juga rakan di talian, adik saya Siti Nur Syazwana, merupakan seorang fisioterapi yang bekerja di Greenwich, London. Okey Ustazah, kita nak sambung Ustazah perbincangan kita tentang aurat ni sikit lagi. Ada tak rukhsah dalam menutup aurat? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rukhsah ni apa dia? Itu kena faham apa itu rukhsah. Rukhsah ni ialah kemudahan hukum yang tersedia bagi seseorang ya, apabila dia berada dalam satu-satu keadaan, sama ada keadaan itu menimbulkan kesulitan ataupun tidak. Ya, yang mana mengambil kemudahan hukum ini ya adalah lebih baik bagi seseorang itu. Jadi dalam menutup aurat, rukhsahnya ada, iaitu sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah An-Nur ayat 60, ya, boleh rujuk, tentang keadaan wanita apabila telah mencapai umur berhenti haid dan tidak lagi mengandung, ya, dan tidak ada lagi keinginan untuk berkahwin. Maka dibolehkan mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka, ya, dengan niat tidak menunjukkan perhiasan. Ya, dan berkelakuan sopan itu adalah lebih baik bagi mereka. Itu bagi wanita-wanita yang telah mencapai umur tua, menopause lah kalau mudahnya bahasa kita. Tapi masalah Haza, ada nenek yang diperkosa, yang dicabut kehormatan. Ini macam mana ni? Ini semua sebenarnya berpunca daripada penutupan aurat itu tidak berlaku sepenuhnya. Kalau kita tengok ayat daripada surah An-Nur ayat 31 tadi ya, dan juga surah Al-Ahzab ayat 59 ya, suruhan ataupun saranan ayat itu ditujukan kepada semua wanita yang beriman supaya zalika adna ayyurafna. Demikian itu mereka boleh lebih dikenal sebagai perempuan yang baik, falayuzain, dan mereka tidak akan disakiti. Ya, tetapi hari ini bila sebahagian melaksanakan ya dan sebahagian lain tidak melaksanakan, maka kebaikan daripada ataupun hikmah daripada penutupan aurat itu tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Jadi itu sebabnya kita melihat bila mana ada wanita yang mendedahkan auratnya, berpakaian seksi dan sebagainya. Ya, bila dia melihat wanita yang berpakaian seksi naik nafsu syahwatnya, tapi keadaan itu tidak mengizinkan dia untuk melakukan kejahatan, melampiaskan nafsunya, maka bila berjumpa dengan siapa-siapa sahaja, tak kisah kalau perempuan keadaan pakai tudung itu sesuai pula, tak kisahlah pakai tudung ke kanak-kanak ke, hatta wanita yang telah tua sekalipun, ya, dia akan mengerjakan orang itulah. Itu yang kita tak mahu, dan kita inginkan suasana itu berubah, ya, dan kita menyeru dan mengajak kepada sahabat-sahabat muslimah kita supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan memahami ya kebaikan daripada penutupan aurat ini. Ya, sebab Ibnu Athaillah pernah menyebut, ya, kalau kita inginkan kebaikan yang abadi, ya, janganlah kita mengambil apa-apa kebaikan di dunia ini sebagai jalan untuk mendapatkan manfaat itu. Sebab kita akan ada Sunu manfaat yang lebih kekal di sana nanti. Ya, Allah Alam. Okey, maknanya Ustazah, maknanya bila kata bab untuk aurat ni, bukan saja terkena pada orang katalah, alah kalau aku pakai tudung macam ni pun aku kena sweet-sweet juga kan? Maknanya aku kena ganggu juga kan? Maknanya semua wanita yang menyedari bahawa hakikat itu, beriman itu kepada diri dia, wajib dia menutup aurat demi menjaga keselamatan kawan-kawan yang lain. Betul, Zazah? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kita kena ingat, Rasulullah pernah bersabda, ya, la takunu imma'atan, ih ahsanan nas ahsanna, wa in zalamu zalamna, walakin wattinu anfusakum, in ahsanan nas ahsanna, antuhsinu. Wa in zalamu fala tuzlimu. Ya, Rasulullah kata jangan jadi seperti lalang ataupun jangan jadi pak turut kepada keadaan. Ya,
kalau orang baik, kita pun baik. Hmm. Tapi kalau orang buat buruk, kita pun ikut sama buat buruk. Ya, tapi kekalkan, waktinu, tetapkan pendirian kamu. Ya, kalau mereka baik, kita akan baik. Tapi kalau mereka melakukan kejahatan, ya, kita tidak melakukan kejahatan yang sama. Sebaiknya, sebaliknya melakukan pembaikan. Hmm. Pemulihan kepada keadaan tersebut. Hmm. Ini yang perlu kita amalkan sebagai seorang Muslimah. Suka makan ikan? Suka makan ikan tak? Kena jadi seperti ikan. Maknanya dia yang mencorak keadaan, bukan tercorak dengan keadaan. Kalau Siti di UK sana masih lagi mengekalkan jati diri kendiri sebagai seorang Muslimah, apatah lagi kita di bumi Malaysia yang terjaga dan terselah dari segi keadaan Islam ni, Ustazah. Okey Ustazah, kita nak terus sambung berkaitan dengan adat pergaulan pula. Menjaga aurat ini bukan semata-mata antara kita dengan orang lain. Betul? Kadang-kadang susah juga untuk menjaga aurat kita kalau kata kita dengan maknanya ahli keluarga sendiri. Tapi kalau kita nak melebih memahami bagaimanakah aurat antara kita dengan ahli keluarga kita, kita akan kupaskan selepas ini menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami terus menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Baiklah Ustazah, kita kongsikan tadi tentang menjaga aurat dan ia merupakan sebahagian daripada adab pergaulan kita sesama kita lah. Mungkin kalau antara kalangan kita ni, sesama perempuan ni, kita dah makruf lah, kita dah maklum. Aurat kita ni sekadar yang maknanya bolehlah kita nak tunjukkan perhiasan yang asas antara sesama kita. Bagaimana pula dengan ahli keluarga, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Ahli keluarga ni siapa? Ya, kalau kita merujuk surah An-Nur ayat 31, ya, Allah SWT ada memberikan senarai, ya, golongan ataupun orang-orang yang dibolehkan untuk seorang wanita itu memperlihatkan auratnya. Ya, yang pertama pastilah suami, ayah, bapa mertua, anak-anak lelaki, ya, anak-anak tiri, ya. Anak-anak saudara kepada saudara lelakinya, anak-anak saudara lelaki kepada saudara perempuannya, adik-adik perempuanlah, ya, perempuan-perempuan mereka, dan ada disebutkan lagi lelaki yang tidak ada nafsu kepada wanita, lelaki yang telah dikasih. Ya, yang telah dikasih. Ini sahaja golongan yang boleh diperlihatkan aurat seorang wanita. Ya. Tapi masalahnya hari ini, ya, banyak berlaku ialah bila kita menghadiri perayaan, ya, misal kata berlaku percampuran antara sepupu sepapat dan sebagainya. Kat sini timbul masalah dan banyak dipersoalkan bagaimana aurat yang boleh kita jaga. Ya, dalam keadaan ini, ya, Islam memberikan satu rukhsah yang lebih di atas namakan sebagai keuzuran. Ya, keuzuran ini ialah keadaan yang di luar daripada kebiasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sempit, susah dan tidak dapat nak melaksanakan sepenuhnya ya, hukum agama yang disyariatkan. Ya, contohnya bagi perempuan yang berada di kampung, ya, bersama keluarga, ya, ipadu yang ada ketika itu, adakah wajib dia menutup seluruhnya, ya, pakai stokin dan sebagainya. Ya, kat sini boleh kita katakan ada kelonggaran untuk dia tidak mengenakan stokin contohnya. Ya, tetapi sebaik-baiknya ialah dia tetap menjaga, iaitu dengan melabuhkan kain. Itu sudah cukup. Ya, sebab keuzuran perlu diingat bukan menghapuskan perintah. Cuma mengurangkan sahaja syaratnya. Ya, dan keuzuran akan hilang bila hilangnya sebab yang membolehkan, ya, keuzuran itu berlaku. Ya, jadi kat sini kita boleh katakan dia perlu juga menjaga, terutama dalam bab adab, akhlak bersama ahli keluarga, dan tidak dibolehkan berdua-duaan, ya, terutamanya dengan ipaduai, perempuan dengan lelaki. Yes, ya, Rasulullah kata iyyakum wadkhulu 'alan nisa. Ya, dan ada di hujungnya sahabat bertanya alhamu, ya, Rasulullah kata alhamu al-maut. Ipaduai itu maut. Ya, maksudnya sebab kalau orang di dengan orang lain mungkin dia akan lebih bersangka jahat sikitlah kan. Orang tu tengah dia buat apa dengan orang lain. Ya, tapi kalau dengan adik-beradik ni, dengan ipaduai terutamanya mungkin orang kurang sikit nak ambil tahu. Ya, so itu lebih bahaya sebenarnya, dan kita bimbang banyaknya berlaku sumbang mahram pada hari ini adalah ketidakprihatinan, ya, masyarakat kita pada hari ini tentang penutupan aurat sesama dengan ahli keluarga dan sebagainya, dan juga tentang bersalam-salaman. Ya, walaupun mengikut majoriti ulama
mengharamkan bersalaman di antara seorang wanita muslimah dengan yang bukan mahram. Mm-hmm. Ya, kerana bersalaman, bersentuhan ini adalah sesuatu yang menghampirkan kepada zina. Mm-hmm. Ya, dan kita tahu Allah sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Mm-hmm. Jangan menghampiri zina. Mm-hmm. Ya, disebabkan itulah ulama mengharamkan bersalaman mm-hmm. dengan lelaki yang bukan mahram. Mm-hmm. Ya, perempuan dengan lelaki yang bukan mahram. Tetapi ada sebahagian ulama hari ini, ya, yang memberikan kelonggaran, ya, untuk bersalaman dengan meletakkan syarat. Sebab mereka tahu, ya, mereka, semua ulama mengetahui, ya, kebiasaan dan pengamalan Rasulullah tidak bersalam. An inni la usafihun nisa, Rasulullah kata, aku tidak bersalaman dengan wanita. Dan Sayyidatina Aisyah sendiri menegaskan, ya, ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yada imra'ah qat, ya, Rasulullah tak pernah sentuh pun tangan perempuan. Ya, jadi kita tahu pengamalan Rasulullah dan juga sahabat tidak pernah memegang perempuan bersalaman, hatta dalam berbai'ah sekalipun. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Tapi ulama memberikan satu keharusan dengan meletakkan syarat, iaitu yang pertama, ya, bersalaman itu tidak dilakukan dengan syahwat. Yang kedua, bersalaman itu tidak menjatuhkan credibility ya, orang yang bersalaman itu. Saya kata kalau orang biasa bersalam tak ada masalah, tapi kalau seorang ustaz atau ustazah bersalam dengan lelaki yang bukan mahramnya, tentulah boleh membatalkan yang tak buruk, ya. Kemudian seorang lelaki yang bersalam yang tidak ada syahwat lagi pada diri dia sebagai satu penghormatan kita kepada seorang tua. Yang seterusnya, bukan didahulukan bersalam itu oleh orang yang faham agama. Seorang yang faham agama tidak mendahulukan tangannya untuk salam, tapi orang lain yang mendahulukan salam itu. Dan yang seterusnya, bersalam itu dilakukan oleh orang yang bukan ahli keluarga, yang tidak faham lagi tentang hukum agama. Itu antara syarat-syarat yang disebutkanlah. Mereka tidak mengharuskan totally, tetapi meletakkan syarat. Ya, sebab amalan Rasulullah, amalan para sahabat dan salafus salih tidak bersalam. Maksudnya kalau orang tak ulu, tak iyalah kita sebut-sebut ulu. Macam tu. Ya, macam mana dengan siswi-siswi ni? Siapa yang perlu mengulurkan salam? Salam perkenalan. Antara siswa dan siswi untuk menjadi yang soleh dan soleha. Kita akan kupaskan nanti selepas ini. Jangan ke mana-mana dan terus menjawab persoalan anda bersama dengan rakan-rakan di sini. Terus menjawab persoalan anda dalam fik wanita. Ustazah, tadi saya cakap pasal salam perkenalan. Ini isu-isu antara siswi-siswi ni. Siswa, yalah, kita pernahlah berada dalam alam mahasiswa. Tapi alhamdulillah kita berjaya melepasinya dengan berkat daripada doa para guru dan ibu bapa. Tapi dalam zaman sekarang, Ustazah, dengan adanya kemudahan Facebook, macam saya, kita sedang Skype ni, kalau macam ni, dimaaf, kira digalakkanlah sebab ada Skype secara berilmu. Ni macam mana dengan keadaan yang tak menjaga adab pergaulan ni sekarang ni? Dia mengucapkan salam perkenalan ni, berdua-duaan ni macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tahu zaman remaja lah, bila kita katakan adalah zaman yang sangat mencabar. Ya, segala-galanya nak dicuba. Ya. Jadi sebenarnya dalam memperkatakan tentang hubungan antara lelaki dan perempuan, walau di mana pun, ya, di alam maya ataupun di alam realiti, ya, tidak boleh lari daripada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Ya. Yang pertamanya, ya, bagi wanita dan juga lelaki, terutama kita sekarang ini sebagai seorang muslimah, yang pertama perlu menjaga pandangan. Ghaddul basar. Yaghdudna min absarihinna. Ya, selalu sangat kita bacakan ayat itu. Hendaklah menundukkan pandangan. Tunduk pandangan ni kalau kat luar macam mana? Adakah perlu tunduk, pandang kat lantai, pandang-pandang kat jalan sampai terlanggar tiang? Jangan. Ya? Bukan. Bukan maksudnya begitu. Ya, menundukkan pandangan di sini adalah memandang dengan cara bukan syahwat. Ya, ataupun memandang dengan cara menggoda, ya, dan sebagainya yang masuk dalam maksud tersebut. Ya, yang kedua, menutup aurat sempurna. Ya, segala-galanya perlu ditutup dengan sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan ada yang ketat, jangan ada yang nipis, ya, jangan ada yang warna yang terlampau garang sampai sakit orang pandang, ya. Jangan merupakan pakaian yang lain daripada lain nak cari populariti. Ya, orang tu pakai tudung macam tu, saya nak pakai tudung ada inilah. Ada apa? Reben ke atas, ya. Tak boleh. Ya, itu yang berkaitan dengan aurat. Ya, menjaga aurat sempurna. Kemudian menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan antaranya bagi perempuan, jangan melunakkan suara. Ya, kita dah baca tadi, fala tahdha'na bil qaul. Ya. Kemudian cara berjalan. Ya, jangan melenggang-lenggok. Ya.
yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yang mumilat, ma'ilat, ma'ilat mumilat, ya. Sedangkan yang dianjurkan oleh Al-Quran ialah sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Qasas ayat 25. Ya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kisah dua orang nabi, anak Nabi Syuaib berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, salah seorang daripadanya berjumpa semula dengan Nabi Musa untuk menjemput dia bertemu dengan ayah mereka. Ya, yang mana digambarkan oleh Al-Quran, ya, wanita ini berjalan dalam keadaan segan-segan, malu-malu. Ya, untuk bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam. Itu yang cara berjalan. Seterusnya pergerakan, tadi dah sebut tidak berlenggak-lenggok. Kemudian tidak memakai bau-bauan. Ya, tidak berwangi-wangian yang boleh membangkitkan nafsu lelaki. Ya, Rasulullah pernah menyebut ayyumam imra'atin istatarat famarat ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin ra'atha zaniyah. Ya. Maknanya orang yang perempuan yang memakai bau-bauan yang menarik perhatian, dia seumpama seorang yang bertujuan untuk menarik perhatian lelaki adalah seumpama penzina. Ya. Kemudian dalam menjauhi berdua-duaan. Ya. Ini yang sangat bahaya. Ya, Rasul sebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin fi makanin wahid illa thalithahuma syaitan. Ustazah sebut tu tadi, maknanya ramai yang tahu bila kalau kata berdua-duaan tu orang ketiganya adalah syaitan. Ini kita nak tanya dulu, Zah. Ni geng-geng yang apa ada dalam mahasiswa ni kan, dalam universiti kan, setiap universiti kan dia ada persatuan. Jadi dia mesti ada interaksi antara lelaki dengan perempuan. Rakan kita ni ada pertanyaan, silakan. Okay. Ustazah, dalam mengatakan isu ikhtilat inilah saya lihat kat sini. Dalam keadaan darurat, bolehkah seorang wanita ini bersendirian dengan lelaki? Contohnya dalam kenderaan kan. Memetik satu ayat lah dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-rijalun qawwamun 'ala nisa. Jadi macam mana tu ustazah? Perlu ustazah huraikan berkenaan isu. Adakah keringanan atau usah untuk mereka berdua-duaan dalam keadaan darurat? Contohnya lah, ada siswi tu motor dia rosak tepi jalan, ustazah. Siswa ni ada kereta kan? Ini macam dah biasa dah. Jadinya siswa tu tumpangkan siswi. Dah kebetulan memang itu je yang ada. Call-call member tak angkat. Member dah tidur dah. Ya, kita hari ini selalu mengatasnamakan darurat untuk menghalalkan apa saja yang kita buat. Ya, darurat kalau betul kena dengan maksudnya, tidak bersalahan. Ya, sebab darurat ini ad-darurah tubihul mahzurat. Ya, sesuatu keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, tetapi kita faham tak maksud darurat itu apa? Ya, darurat ini ialah sesuatu keadaan yang mendatangkan bahaya kepada nyawa atau harta benda seseorang. Ya, sebenarnya macam ni. Ya, bila berada dalam keadaan-keadaan seperti itu, apa yang perlu dilakukan adalah mencari jalan penyelesaian yang tidak menghampiri kepada melanggar kewajipan yang telah disebutkan tadi. Maksudnya telefonlah kawan dulu. Itu kawan yang pentingnya, kena ada dalam telefon tu banyak nombor telefon kawan-kawan kawan terus, perempuan. Jangan terus ambil kata darurat. Sebab dia ni ni apa, badan kebajikan siswa. Jadi dia terus call Zah. Okey Zah, kita nak bagi peluang pada rakan kita di Skype ni. Siti, silakan. Siti. Soalannya? Okey. Soalan saya, bagaimana kan kita sebagai muslimah dah menjaga dah kita punya adab, kita dah jaga kita punya aurat semua. Tapi bila instance of bila ada pula yang mungkin pihak lelaki yang terjatuh hati ataupun berkenan dengan kita, mula dari FB ataupun daripada kita punya blog, daripada penulisan kita, macam mana kita nak menjaga supaya tak berlakunya perkara macam itu? Si dia dah jatuh hati kat kita, Zah. Tapi kita cuba untuk menolaknya. Macam mana, Zah? Nak menjaga ada pergaulan ni? Dia kalau lelaki tu suka sangat, sebut je kat lelaki tu, datang rumah saya, jumpa mak ayah saya, datang Minang. Senang cerita. Macam mana Siti? Ya, sebenarnya tak? Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Kalau kita tak melayan, tak akan jadi. Ya, bila melayan tu yang jadi. Ya, Allahuakbar, itu saja. Okay. Siti, jadi boleh berikan jawapan kepada peminat tadi. Yang penting sekali, dia mesti lelaki yang soleh, Zah.
Lelaki yang soleh insya-Allah akan menjaga maruah anda insya-Allah. Baiklah, kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan waktu yang sangat singkat ini, Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada adik-adik dari UiTM dan juga kepada rakan saya yang berada di UK, dia berada di London, Siti Nur Syazwana. Insya-Allah kita akan membincangkan lagi mengenai topik munakahat, muamalat, ibadah dan sebagainya. Khas untuk wanita, menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Keadaan wanita apabila telah mencapai umur berhenti haid dan tidak lagi mengandung, ya, dan tidak ada lagi keinginan untuk berkahwin, maka dibolehkan mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka, ya, dengan niat tidak menunjukkan perhiasan, ya, dan berkelakuan sopan itu adalah lebih baik bagi mereka, dan tidak dibolehkan berdua-duaan, ya, terutamanya dengan ipaduai, perempuan dengan lelaki. Yes, ya, Rasulullah kata iyakum wadukhulu ala nisa, ya, dan ada di hujungnya sahabat bertanya alhamu, ya, Rasulullah kata alhamu almaut, ipaduai itu maut, ya, maksudnya sebab kalau orang di dengan orang lain mungkin dia akan lebih bersangka jahat sikitlah kan, orang tu tengah buat apa dengan orang lain, ya, tapi kalau dengan adik-beradik ni dengan ipaduai tetapnya mungkin orang kurang sikit nak ambil tahu. Alah, ya, so itu lebih bahaya sebenarnya, dan kita bimbang banyaknya berlaku sumbang mahram pada hari ini adalah ketidakprihatinan, ya, masyarakat kita pada hari ini tentang penutupan aurat sesama dengan ahli keluarga.